kalau DP cukup 2 jutaan aja bisa, Mas. Nih, teman-teman. Walaupun sebenarnya ini perlu dipikir yang panjang ya, tapi DP-nya ini di Suzuki 2.500.000 dan kita kalau ngomongin harga, biasanya teman-teman tuh selalu tanya nih, potongannya berapa juta? Bulan ini full promo, Mas. Wah, bulan ini full promo nih. Iya, betul. Cashback-nya itu bisa sampai 37.500. All tip New Cherry 500. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sekarang kita masih ada di Jepara, tepatnya di Suzuki yang ada di Jepara ini. Dan buat teman-teman yang nyari mobil Suzuki bisa langsung datang ke dealernya Suzuki di Jepara. Oke, Mas? Nah, ini kita ditemani sama Mas Hendy. Jadi kita langsung aja tanya-tanya tentang mobil ini, idaman pengusaha Jepara. Wah, ini jadi mobil untuk angkot-angkot di Jepara. Iya, betul. Terutama mebel dan kerajinan yang ada di Jepara, iya. Oke. Dan Mas Hendy, sebelum kita mau ngomong-ngomong ke sini, ini mobil pickup ini garansi berapa lama, Mas Hendy? Kalau beli di sini? Garansinya selama 100.000 km. Wah, mantap. Jadi 3 tahun. 3 tahun. Jadi bisa servis di sini dan teman-teman semua ada garansi terkait masalah kendaraannya, pickupnya kalau ada kendala segala macam bisa langsung dibawa ke sini, diservis di sini. Dan servisnya itu gratis sampai 50.000 km atau 6 kali oli gratis. Servis plus oli. Ada gratis servisnya juga. Ya. Nanti buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang pickup bisa hubungi Mas Hendy, nomor teleponnya nanti saya kasih tahu. Dan ini Mas Hendy, pickup ini untuk New Carry, ya. Itu harganya tekan piro, Mas, sekarang? Nah, itu kan ada dua tipe. Yang satu PSAC. PSAC. Kalau PSAC 184.600. Oke. 184.600. Oke, kalau yang bukan PSAC, yang non AC di angka 175.100. 175.100. Ya. Oke, itu kan tipenya dua itu ya, yang non AC sama sudah AC dan PS. Berarti kalau yang dan, non AC dan non PS itu ya. Dan masing-masing ada tipe yang three way, baknya three way. Dan satu flat deck. Oh, flat deck. Oke, Mas. Dan kita kalau ngomongin harga, biasanya teman-teman tuh selalu tanya nih, potongannya berapa juta? Bulan ini full promo, Mas. Wah, bulan ini full promo nih. Iya, betul. Cashback-nya itu bisa sampai 37.500. All tip New Cherry 500. Iya. 37.500. Nggo DP, DP ini piye? Kalau DP cukup 2 jutaan aja bisa, Mas. Nih, teman-teman. Walaupun sebenarnya ini perlu dipikir yang panjang ya, tapi DP-nya ini di Suzuki 2.500 bisa kontak-kontak dengan Mas Hendy. Betul. Oh, 2 juta setengah tenan. 2,5 dapat mobil. Bisa buat usaha ya. Betul. DP motor aja nggak boleh segitu, Mas. Nah, ini mobil dapat. Nah, ini untuk 2,5. Pas posisi promo dan sebagainya bisa hubungi langsung Mas Hendy. Tapi ingat lagi bahwasanya kalau mau mencicil pikirkan ke belakangnya baik dan tidaknya. Oke, teman-teman, sekarang kita nge-review sedikit nih, Mas. Siap. Kalau ini kan kalau saya lihat pickupnya Suzuki ini kepalanya gede banget. Mm-mm. Jadi itu nanti di kabinnya gede berarti ya? Oh, pasti lega. Oh, gitu. Iya. Sekarang kita coba kita lihat bagian dalamnya. Pintunya gede banget, jadi panjang bukaannya dan ini memudahkan kita untuk akses keluar masuk tentunya ya. Ayo, Mas, kita masuk. Oke. Oh iya, ini ketika kita duduk di sini, di tengahnya itu lega banget, bisa berarti muat 3 orang dengan tidak empet-empetan. Kakinya bisa aplang-aplang. Iya. Ini handle-nya ada di sini, ciri khasnya seperti ini, kemudian hand rem-nya di sini. Terus berikutnya lagi, kalau yang ini tipe apa, Mas? Tidak ada RPM-nya itu, berarti ini masih belum PSAC? Ini yang PSAC, iya ini yang PSAC, Mas. Ya. Oh iya, ini jadi sudah PSAC. Kondisinya sepertinya ada cup buat narok-narok minum di sini. Kalau pengen dingin tinggal diarahin AC-nya ke minumannya, jadi tambah dingin karena cuaca di sini panas, Mas. Iya. Dekat pantai ya. Betul, betul. Oke. Terus head unit sudah Pioneer ya. Sini ada tombol AC, ada untuk ngatur dinginnya AC, 5 speed percepatan. Oh iya, kita ngomongin mesin. Ini mesinnya sama seperti R3. K15B. Tapi ada C-nya. Ada C-nya. Gitu, teman-teman. Jadi untuk yang carry ini, pickup ini mesinnya paling tidak sama seperti punya R3, walaupun ada beberapa mungkin penyesuaian untuk sistemnya ya, karena ini untuk bekerja pickup. Dan seperti itu ya. Betul. Tapi untuk AC, terus PS, kemudian head unit udah lengkap. Ini berarti termasuk USB sudah bisa. Sudah bisa. Oh iya.
Terus Bluetooth-nya udah bisa belum Mas ini? Oh, kalau Bluetooth belum. Cuma belum. Ini aja. Oke. Terus buat narok teman-teman, buat narok apa namanya? Barang-barang ini di bagasi, lacinya sini gede banget. Kotak gede, sebelah sini juga gede juga. Jadi kalau buat narok apa-apa itu bagasinya luas-luas nih bagasi. Kotak di sini di dashboard-nya juga luas. Gede juga, jadi lapang kelihatannya, mantap. Dan kita mau ngelihat bagian baknya, karena untuk pickup udah otomatis kita ngelihat seberapa besar bak yang sebentar bisa dulu diangkat. Mas, ini ada fitur unggulan dari New Cherry. Oh iya, apa itu? Itu kunci immobilizer, Mas. Oh iya, kuncinya kalau untuk immobilizer New Cherry itu sudah immobilizer. Jadi kalau nggak pakai kunci itu mobilnya nggak bisa didukkan. Istilahnya orang-orang itu menyebutnya anti maling, kunci anti maling. Beda sama kunci remote. Oh beda, iya, ya. Jadi kuncinya kalau untuk yang New Carry itu sudah pakai immobilizer. Kalau immobilizer itu dia kalau enggak yang sudah terkonek sama komputernya, dia enggak akan bisa menghidupkan mesinnya karena kuncinya dianggapnya palsu lah kasarnya begitu. Jadi sulit untuk dilakukan pencurian lah. Satu-satunya pickup yang ada. Oh, satu-satunya pickup di Indonesia yang sudah kuncinya pakai immobilizer. Jadi aman dari pencurian, ya, gitu ya. Oke. Dashboardnya modelnya seperti ini, ada buat tangan di sini. Tapi kalau untuk putra, apa kaca masih putaran juga. Namanya pickup buat kerja, biar ototnya kuat diputer-puter. Lanjut, bak Mas. Wah, baknya lega sekali ini Mas. Panjang. Ini baknya paling lega di kelasnya gitu. Iya. Nah, ini kan kebanyakan orang Jepara usahanya kan pakai mebel. Nah, itu kan pasti menggunakan triplek Mas. Iya. Nah, ini kalau triplek dimuat di sini itu langsung. Taruh langsung pleng. Langsung bleng. Enggak perlu buka ini, enggak perlu dibuka pintunya. Buka pintu. Iya betul, langsung masuk. Jadi buat pintu belakang bisa ditutup. Wilayah Jepara, wilayah plat K dan plat H, apabila pengen dapat Suzuki Carry pickup yang terbaru dengan luas bagasinya, luas apa kabinnya ya. Itu bisa langsung hubungin Mas Hendy di sini. Nah, lanjut Mas. Kita mau test drive kira-kira bisa enggak? Mari. Sudah disiapkan Mas. Oke, kita langsung test drive pickupnya nih. Oke Mas Hendy, kita langsung lanjut untuk menyusuri kota Jepara dengan sebuah pickup. Mantap ya? Mantap. Oke, ayo. Oh iya, ini teman-teman, jadi yang namanya kunci untuk carry pickup itu seperti ini kuncinya. Memang tidak ada remote-nya, tapi di dalamnya itu ada chip komputernya yang mana ini tidak bisa digandain secara manual. Pokoknya di sini bisa dibuatkan manual, tapi kalau nggak ada chipnya yang disinkronkan sama komputernya, nggak bisa buat ngidupin mesin. Betul. Nah, ini seperti itu ya untuk immobilizernya. Mantap. Tarik Pak, gas. Oke Mas Hendy. Ya Mas, ini yuk kita berangkat. Jalan-jalan sore. Berangkat Pak. Waduh, jangan pakai New Carry pickup. Pakai AC PS. Nyaman sekali, lega. Ini lega, ini bertiga kita dengan kameramen. Aku jadinya pengen kalau ngetes-ngetes pickup gini ya, kita kasih muatan, kita nanjak-nanjak, tapi waktunya gitu, yang gitu. Jangan mantepnya gitu loh. Lain kali kita, Mas. Oh, lain kali pas ada waktu kita bawa-bawa barang apa yang bisa diangkut di belakang, kita nanjak-nanjak di gini Gunung Muria kan deket ya. Dan orang Jepara itu biasanya muatannya sampai di atas kabin. Sampai atas kabin? Iya. Sampai doyong-doyong gitu. Mantap itu. Sekarang kita menyusuri kemacetan di Jepara karena sore hari ya. Tenaganya enak loh. Mesinnya mesin R3 sih, enak baik. Dari variasi, variasi ya. Langsung ya, pabrikan. Kita rasanya ya, ini ceritanya saya juga beberapa kali pakai mobil selain Suzuki untuk pickup ya. Itu rasanya ini kalau ini kita ada di dalam mobil, di dalamnya, dan ini luas banget ya, karena kacanya tuh jauh di sana. Jadi
dibuktikan langsung aja Mas. Nanti teman-teman bisa telepon Mas Andy aja kalau pengen nyicil gitu ya, tapi harapannya saya tuh belinya ya cash aja lah gitu. Kalau harapan saya. Tapi kalau teman-teman sudah memang sangat memerlukan sekali mobil sebuah carry pickup, ya langsung telepon Mas Andy-nya aja, ngobrol-ngobrol dengan Mas Andy-nya. Enaknya seperti apa? Gitu Mas ya? Iya, bisa dikonsultasikan nanti. Wah, siap. Oke teman-teman semua, kita sudah test drive pickupnya new carry yang menurut saya yo sebuah carry dan sebuah pickup itu sudah mencukupi kita untuk melakukan usaha ya Mas yo, biar pasti usahanya lancar segala macam lah, intinya seperti itu. Buat teman-teman langsung hubungi Mas Hendy aja, nomor teleponnya saya tertera di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mas yo. Sama-sama.